Halo teman-teman, gua Sahel Muzamil. Ini adalah video pertama di YouTube channel gue. Dan di kesempatan ini, gua mau mengutarakan bayangan terkait jenis konten apa yang akan mengisi channel ini. Setidaknya di awal penggarapannya. Dan tentu saja, gue juga akan coba menyertakan alasan kenapa jenis konten tersebut yang gua pilih. Oke, langsung aja. Ekspektasi terdekat gue terkait konten yang akan mengisi channel ini adalah konten-konten seputar buku. Kenapa? Gue punya dua alasan utama. Pertama, banyak dari kalian mungkin pernah dengar anjuran untuk meningkat ilmu dengan menuliskannya. Gue yang lumayan pelupa ini setuju banget sih sama anjuran itu, yang mana intinya ilmu gak cukup sekedar disimpan di kepala, melainkan harus dituangkan ke media tertentu supaya awet. Nah, di era digital ini, gue mau coba nih mengikatkan ilmu tidak saja dengan cara menuliskannya, tetapi juga dengan cara menjejakannya dalam bentuk audio atau video di dunia digital. Dan gue memutuskan memulainya terhadap buku-buku yang udah gue baca. Kedua, gue selalu punya kekhawatiran terhadap minat baca masyarakat Indonesia yang konon menurut berbagai survei dinilai masih amat rendah. Dengan cara mengisi konten-konten seputar buku di channel ini, sebenarnya gue menyelipkan harapan untuk dapat sedikit berkontribusi mengakselerasi minat baca tersebut. Sayang kan, kalau buku-buku yang bagus, apalagi yang dibaca masyarakat sedunia, gak dibaca atau bahkan sama sekali gak diketahui sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kurang lebih itulah perkenalan singkat terhadap YouTube channel ini. Semoga gue bisa konsisten mengusahakan tercapainya ekspektasi-ekspektasi yang telah disebutkan di awal. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!